Lautan pasir Gunung Bromo yang luas dan Gunung Batok yang gagah berdiri di samping kawah Gunung Bromo. Setidaknya, seperti itulah yang kita ketahui saat ini. Namun, masyarakat Tengger percaya bahwa pada zaman dahulu, lautan pasir dan Gunung Batok tercipta karena ulah seorang perompak sakti yang ingin memenuhi persyaratan untuk mempersunting gadis tercantik di sana. Gadis itu bernama Roro Anteng. Maaf Tuan, siapakah engkau? Bocah Ayu, aku adalah Ambirawa Arnawa, pelaut paling segani di Laut Utara. Oh, seperti itu. Baiklah, silahkan masuk. Silahkan duduk Tuan. Jadi, apakah sebenarnya tujuanmu menemuiku? Dok, aku datang kemari karena aku ingin menjadikanmu sebagai istriku. Oh, begitukah? Apakah benar? Dia itu Ambirawa, perompak sakti non pengis yang menguasai lautan di utara. Namun, aku masih penasaran. Siapakah engkau sebenarnya, Ambirawa? Seperti yang kuceritakan tadi, Ndo, aku adalah Ambirawa Arnawa, pelaut paling tangguh dan paling disegani di Laut Utara. Dia pasti berbohong. Lagi pula, hatiku telah memilih Joko Seger. Jadi, tidak mungkin aku akan menerima lamaran Ambirawa. Latar belakangmu sungguh mengejutkan, Tuan Ambirawa. Sudikah kau menceritakan perjalananmu selama menuju kemari? Baiklah, Dok. Aku akan memenuhi permintaan. Bagaimana, Dok? Ceritamu sungguh menarik. Tetapi, aku tidak akan menerima lamaranmu begitu saja. Aku akan mengajukan sebuah syarat lagi untukmu. Apa syarat itu, Dok? Aku ingin dibuatkan sebuah lautan di tengah-tengah pegunungan Bromo ini. Jika Tuan tidak bisa memenuhi permintaanku, berarti Tuan tidak pantas menjadi Bromo. Dok, permintaanmu sangat bagus. Kita akan berbulan madu di atas perahu. Di lautan yang kubuat, aku akan segera buatkan lautnya. Lalu kapan bisa kukerjakan? Esok petang. Setelah matahari terbenam, Tuan bisa memulai. Dan sebelum matahari terbit, laut itu harus sudah jadi. Jika tidak berhasil, berarti kau gagal memperistriku. Baik, kalau begitu aku undur diri. Thank you.
Baiklah, aku mulai. Aku harus menggagalkan rencananya. Mas, rupanya Abirawa mampu menyelesaikan persyaratanku. Kita harus menggagalkannya. Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan membakar tumpukan ilalang di sebelah Tengger Bromo. Sedangkan kamu, kembalilah ke desa dan kumpulkan para biung untuk membunyikan alu dan antan bersama-sama. Secara ajaib, batok kelapa sakti ini perlahan-lahan berubah menjadi sebuah gunung yang sampai saat ini dapat kita lihat berdiri di samping Gunung Bromo. Gunung itu disebut Gunung Batok. Roro Anten dan semua penduduk pun lega karena berhasil menggagalkan niat Abirawa untuk mempersunting Roro Anten. Untuk menghindari ancaman yang tidak diinginkan lagi, Roro Anten dan Joko Seger kemudian menikah. Keturunan Joko Seger dan Roro Anteng yang mendiami wilayah Bromo sekarang ini disebut dengan suku Tengger. Kata Tengger berarti juga Tenggering Budi Luhur atau pengenalan moral tinggi, simbol perdamaian abadi.